doa saya senantiasa kita semua dalam keadaan bersemangat untuk melayani Tuhan dan melayani keluarga. Wanita Indonesia, luka adalah kata yang sangat tidak enak untuk didengar. Bahkan orang akan cenderung menghindari luka. Tidak ada seorang pun yang senang atau bersedia untuk dilukai. Di Injil Kristus ada cerita tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bisa dibayangkan penyakit itu pasti menimbulkan bau yang kurang sedap. Dan bisa dibayangkan juga pasti ia mengalami tekanan dan cemooh dari orang-orang di sekitarnya. Wanita ini satu saat bertemu dengan Yesus. Ia melihat Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Ia memberanikan diri untuk maju. Dia memegang ujung jubah Yesus. Dia berpikir dalam hatinya, kalau saja aku pegang ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan saat itu juga Yesus menoleh ke arahnya dan berkata, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wanita Indonesia, sering sekali ketika kita menghadapi tekanan atau masalah, dan itu bisa saja terjadi. Apapun keadaan kita, bisa saja tiba-tiba kita mengalami penyakit atau ada orang yang melukai kita. Namun tahukah saudara bahwa kadang-kadang waktu kita sedang fokus pada masalah kita, itu menghalangi kita untuk melihat kedatangan Tuhan. Bahkan menghalangi kita untuk melangkah mendatangi Yesus. Yesus adalah Allah yang akan menyembuhkan setiap luka kita. Dan mujizat bagi orang-orang yang terluka adalah mujizat yang luar biasa. Saat kita terlalu berkonsentrasi atau mengeluh tentang keadaan kita, kita tidak dapat untuk melangkah menghampiri Yesus. Tapi ketika kita berfokus kepada Tuhan yang akan menyembuhkan kita, kita akan mempunyai keberanian untuk melangkah. Wanita Indonesia, jangan terfokus kepada apa yang terjadi. Kisah mengenai kesembuhan wanita yang 12 tahun pendarahan itu bukan dongeng. Ini adalah kisah yang nyata. Yesus sanggup menyembuhkan apapun keadaannya, apapun penyakit kita. Hanya perlu langkah iman untuk menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan luka kita kepada Tuhan, kita akan mempunyai keberanian untuk melangkah, memegang iman kita, memegang jubahnya Yesus, dan kesembuhan pasti terjadi. Wanita Indonesia, mari melangkah. Saat kejadian yang tidak enak atau luka terjadi, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Hampiri Yesus, dan mujizat pasti terjadi. Saya Esther Montezuma undur diri, sampai berjumpa di lain kesempatan.